اللهم صل على سيدنا محمد واشفي لي pendapat tentang wajib wudu.
Imam Hanafi yang wajib di dalam berwudu hanya empat. Imam Maliki mengatakan yang wajib di dalam berwudu itu tujuh. Imam Syafi'i, ini dia yang kita baca, yaitu berapa? Enam. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tujuh. Jadi berbeda. Yang pertama, Imam Hanafi mengatakan yang wajib, bagian-bagian yang wajib di dalam berwudu. Allati la yasihul wudu, tidak sah kalau ini enggak ada dilakuin. Yang pertama, Imam Hanafi, imam yang paling tertua, yaitu empat, kata dia. Mana dasarnya? Yaitu ayat Al-Qur'an tadi. Kata Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Hai orang-orang yang beriman, apabila hendak kamu mendirikan sholat, melaksanakan sholat, fa'absiru wujuhakum. Yang pertama, muka. Yang kedua, wa'aydiyakum ilal marafiki. Yaitu membasuh kedua tangan sampai kepada dua siku. Kemudian wamsahu birusikum, dan juga membasuh daripada kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan yang keempat yaitu membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini dasar Al-Qur'an yang empat. Makanya kata Imam Hanafi yang wajib hanya empat, itu aja. Kata Imam Malik, enggak, bukan empat, tapi berapa? Tujuh. Ada tujuh, kata Imam Malik. Yang empat, yang ayat tadi dalam Al-Qur'an, ditambah tiga. Apa tambahannya itu? Imam Malik menambahkan yang pertama, niat. Jadi kata Imam Malik, enggak sah orang kalau berwudu tanpa niat. Dasarnya hadis Nabi, innamal a'malu binniyah. Jadi harus dengan niat. Ini menurut Imam Malik tambahannya tiga. Yang pertama, niat. Yang kedua, muwala. Kata Imam Malik ada muwala. Muwala itu nyambung. Tidak boleh dan tidak sah untuk seseorang apabila dia berwudu kemudian berhenti. Misalnya lagi wudu airnya mati, paham ya? Berhenti padahal belum rapi, pindah ke rumah tetangga atau pulang sebentar ke rumah karena di masjid airnya mati. Kata Imam Maliki tidak sah karena wajib muara nyambung tuh, gak boleh berhenti. Yang ketiga, kata Imam Malik tambahannya itu ad-dalak. Ad-dalak maknanya menggosok. Jadi dia di dalam berwudu gak sah kalau hanya dibasuh saja, apalagi ditimpa, disiram doang, gak sah katanya. Jadi harus diapain? Digosok lebih keras dia ini gosokannya. Tiga nih, kata Imam Maliki, ditambah empat yang tadi jadi berapa? Tujuh. Kemudian kata Imam Syafi'i, nah ini yang mau dibahas. Imam Hambali tujuh. Empat yang di dalam Al-Qur'an. Tambahannya tiga, Imam Hambali, yang pertama tambahannya niat. Yang kedua tambahannya muwalah. Yang ketiga tambahannya tertib. Tiga itu tambahannya. Dia enggak pakai adal. Kalau Imam Malik pakai adal digosok, kalau Imam Hambali enggak. Tiga itu tambahannya, niat, muwalah, tertib. Imam Syafi'i enam. Karena ini kajian kita Riyadhul Badi'ah berhaluan dan berpadahan kepada siapa?
Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Makanya ini disebutnya al-furudu allati la yasihul wudu illa biha sittatun. Adapun fardu-fardu wudu itu allati la yasihul wudu, yang tidak sah wudu itu kecuali dengan enam, kata Imam Syafi'i. Apa aja tuh yang enam? Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu. Jadi kata Imam Syafi'i, enggak sah, tiga mazhab semuanya sepakat mengatakan bahwa wudu yang pertama adalah niat. Kecuali Hanafi, itu aja betul. Hanafi enggak pakai niat ya. Tiga, semuanya pakai, wajib niat, enggak sah kalau dia enggak pakai apa. Tinggal lagi nanti kapan niatnya. Paham ya? Kapan nih kita membaca niatnya? Kapan kita memulai niatnya itu? Dijelaskan di sini wa yajibu an takuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi. Itu loh. Yang pertama niat. Kapan niatnya itu? Berwudu itu. Apakah pada saat kita membasuh kedua telapak tangan kita? Apakah pada saat lagi berkumur? Apakah pada saat lagi membasuh tangan? Wajibu dan wajib antakuna makrunatan, adanya niat itu makrunatan, disertai. Adanya wajibnya niat itu, adanya niat itu makrunatan, disertai di awali juz'in, dengan awalnya sebahagian yang siluhu minal wadhi, yang dibasuhnya dari mukanya. Jadi kalau begitu, niat berwudu wajibnya kapan niat? Yaitu pada saat membasuh apa? Wajah. Pada saat membasuh wajah, di situ, di basuhan yang mana yang wajibnya? Biasanya kita basuhan ada berapa? Berapa? Jadi nanti ada bagian yang wajib, ada basuhan yang wajib. Ada bagian yang wajib, ada basuhan yang wajib. Bagian yang wajib itu tadi dalam Al-Qur'an, wajah, tangan, rambut, kaki, itu basuhan yang bagian yang apa? Yang wajib. Adapun basuhan yang wajib adalah basuhan yang mana? Basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama. Yang kedua hanya istikmal, penyempurnaan, sunnah saja. Andai kata dia basuh dengan sekali, tapi sempurna ini rata semua bagian yang dia basuh itu, sah sudah. Yang kedua dan yang ketiga hukumnya hanya sunnah saja dalam rangka penyempurnaan daripada basuhan yang wajib yang pertama tadi. Jadi niat itu adalah antakuna makrunatan di awal di juz'in yang siluhu dengan wajib. Ini disebacanya yang siluhu, dalam asal katanya ghasal. Makanya di atas tadi ayatnya itu ya alladzi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fa'ghsilu wujuhakum. Kata-kata aghsilu. Aghsilu itu ini aghsilu nih, ini ayat. Kita buka terang. Kita ambil ini ayat. Ayatnya tuh dijatuhin, paham? Dijatuhin di bagian yang kita basuh itu namanya aksilu, bukan masaha. Kalau masaha itu hanya nyapu saja. Makanya ada orang kadang-kadang dia berwudu tuh suka airnya dibuang, di airnya dibuang, paham gak? Airnya dibuang, pakai hidung misalnya, pakai mulut atau pakai kuping misalnya. Enggak pakai dibuyur. Kalau kita, kalau muka kan harus diapain? Nah, itu namanya fa'aksilu wujuhakum.
bukan fa'amsihu. Nanti fa'amsihu usapukuni rambut kita. Nah, jadi niatnya itu di situ. Berbarengan pada saat kita membasuh muka, di situ tuh niat kita. Di mana niatnya? An-niyatu mahallu fi qalbi. Niat itu tempatnya ada di mana? Di hati. Jadi tidak perlu kita untuk menotalkan itu. Tidak perlu dilafazkan itu niat, cukup di dalam hati saja. Saya niat berwudu, jadi boleh. Saya niat fardu wudu, boleh. Saya niat mengangkat hadas kecil, boleh. Ya. Kita niatnya begitu, boleh. Kapan niatnya? Waktu membasuh muka. Dan itu kita ucapin di dalam, jadi dibarengin tuh, paham ya? Dibarengin pada saat air jatuh di muka kita, disitulah masuk niat. Jadi yang wajib yang pertama dalam berwudu itu an-niyatu, yaitu niat. Wa yajibu an takuna maqulatan bi awwali juz'in yaghsiluhu min al-wajhi. Dan wajib adanya niat itu disertai dengan awalnya bagian yang dibasuhnya dari mukanya. Jadi walaupun dia baru jatuh belum rata semuanya, sah. Yang penting airnya itu jatuh di muka. Pada saat air jatuh di bagian muka, hati kita apa ya? Udah di situ. Walaupun belum rata, nanti bagian muka ini yang namanya wajah ini, jadi tumbuh rambut sampai ini mana? Sampai ke dagunya, ini mana? Sampai kantilnya, kantil yang rambut. Nah itu ini wajah. Wayanu yang mutawati urok al-hadasi al-fardul wudu'i awil wudu'a faqad al-nahwa dhalika. Wayanu dan berniat al-mutawati orang yang berwudu itu, dan berniat orang yang berwudu itu urok al-hadasi, yaitu niatnya mengangkat apa? Hadas. Hadasnya hadas apa? Hadas kecil. Nawaitu raf al-hadasil asghar fardhan billahi ta'ala. Jadi tuh, dia niat begitu tuh. Niat wudunya boleh. Kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh gak? Boleh. Saya niat mengangkat hadas kecil fardhu karena Allah. Waktu lagi niat tuh hati kita, saya niat mengangkat hadas kecil karena Allah, boleh. Atau fardhu wudhu'i, atau dia niatnya bukan niat mengangkat hadas, tapi dia niatnya itu adalah fardhu wudhu. Nawaitu fardhu wudhu lillahi ta'ala. Jadi boleh begitu. Saya niat fardhu wudhu karena Allah, boleh. Atau yang ketiga, awil wudhu afaqah nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Jadi udah, saya niat wudhu karena Allah, jadi. Awnahwa dhalik, atau yang seumpamanya deh, boleh yang macam. Yang penting dia niatnya ada tuh. Baik dia niat mengangkat hadas yang besar, hadas yang kecil boleh. Dia niat untuk fardhu wudhu boleh. Atau dia niat wudhu saja boleh. Jadi semuanya. Dan tidak mesti harus dengan bahasa jadi dengan bahasa Indonesia. Yang penting ada apa nih? Niatnya, itu tuh yang perlu digarisbawahi. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa niat dalam berwudu hukumnya wajib. Tidak sah kita berwudu kalau tidak niat. Satu. Wasani, dan adapun yang kedua, ini pentingnya kita ini, jadi supaya lebih sempurna di wudhu kita ya insya. Jadi mau diajarin sama mu'alif ini, sebab kalau kita gak sempurna wudhu kita, gak sempurna apa nih? Salatnya. La salat tadi mana wudhu anahu, tidak dianggap sempurna sembahyang bagi orang yang tidak sempurna apa nih? Kalau dia gak sempurna wudhunya, kemudian dia sembahyang, sembahyangnya marah, sembahyangnya yang marah. Sebab ada hadis begini, kata Nabi, idza ahsana ar-rajulu salata
Fa'atam mawudu' ahalu ruku' ahalu sujudah. Apabila ada seseorang yang membaguskan sholatnya, apabila ada seseorang yang membaguskan sholatnya, seseorang yang menyempurnakan sholatnya, sempurna sholatnya, dengan cara apa dia sempurnanya? Fa'atam mawudu' ahalu. Dia sempurnakan apanya? Wudunya. Rukunah sempurna rukunya. Sujudah sempurna sujudnya. Barang siapa yang sembahyangnya sempurna, yaitu sembahyangnya wudunya sempurna, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, qolati sholat, maka berkatalah sholat itu. Apa kata sholat? Hafizakallah kama hafizani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku. Yang kadang siapa? Sholat, sholat yang ngomong. Kata sholat, apabila ada seseorang sembahyangnya benar, wudunya benar, ruku sujud semuanya benar, bangga di sholat. Kalau di sholat, maka berkatalah sholat itu, hafizakallah kama hafizani. Mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau telah menjaga aku, katanya. Masya Allah. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza asaa ar-rajulu sholata, apabila ada seseorang yang jelek sembahyangnya, asal-asalan, dia enggak sempurnain wudunya, dia enggak sempurnain ruku dan sujudnya, asal-asalan sembahyangnya, qolati sholat, maka sholat juga batal. Apa kata sholat? Dayya'akallah kama dayya'tani. Mudah-mudahan engkau dicampakkan oleh Allah karena engkau telah mencampakkan aku, katanya. Yang mana? Sholat. Sholat akan bangga kalau ada orang yang sembahyangnya sempurna. Tapi sholat akan marah kalau seandainya sembahyangnya wudhunya tidak sempurna. Kita diajarkan sama pengarang supaya lebih sempurna lagi sembahyang kita, untuk kita, insya Allah. Ini urusannya amalan kita yang pertama dihisab apa? Ini nih yang ini amalan kita yang ini, jangan sampai kita masya Allah masuk dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sayati ala ummati zamanun kasirun minal musallin wa qalilun minal muqimin alisholat. Ini 4-15 abad yang lalu Nabi sudah masih isyarat. Kata Nabi dalam satu hadis, nanti akan terjadi pada umatku, satu masa akan terjadi pada umatku, kasirun minal musallin, banyak orang yang mengerjakan sholat, wa qalilun minal muqimin alisholat, tapi sedikit sekali orang yang mendirikan sholat. Banyak yang apa ini? Mengerjakan sholat banyak, tapi sedikit orang yang mendirikan sholat. Padahal ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang sholat, padahal hadis-hadis di dalam hadis Nabi Muhammad tentang sholat, semuanya diawali dengan kata-kata apa? Aqimus sholat, dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Tidak ada satupun yang mengatakan dan menyuruh ngapain? Kerjakan sholat. Tidak disuruhnya mendirikan sholat. Beda antara mengerjakan dan orang yang mendirikan sholat. Orang yang mengerjakan sholat belum tentu mendirikan sholat, tapi orang yang mendirikan sholat sudah pasti. Ini mesti kita ini. Nah, kita diajarin nih. Nah, untuk bisa orang yang jadi muqimus sholat, orang yang mendirikan sholat itu, ada tiga dilihatnya. Kan sasaran orang sembahyang khusyuk. Betul ya? Sembahyang harus apa? Khusyuk. Khusyuknya tiga hal yang mesti dilihat. Orang itu dibilang mendirikan sholat, orang itu dibilang khusyuk sembahyangnya tiga. Yang pertama, dia harus dilihat qoblah sholat. Qoblah sholatnya mesti dilihat. Sebelum sholatnya. Jangan harap sembahyang kita dianggap sembahyang yang khusyuk kalau seandainya sebelum sholatnya kita enggak benar. Apanya enggak benar? Wudunya enggak benar.
apanya enggak benar, pakaiannya enggak benar, tempatnya enggak benar, dan lain sebagainya, ada najis dan lain sebagainya. Enggak bisa dibilang khususnya. Ada orang sembahyang kainnya boleh nyolong, sembahyang tapi kainnya boleh nyolong, sah tidak sembahyang? Sah tidak? Sah. Kalau bicara apa? Tapi kalau bicara diterima atau tidak diterimanya, tak dulu. Kalau bicara sah, kalau cara sembahyangnya benar, rukun-rukun salat sah sembahyangnya dilakukan, insya Allah sah. Walaupun kainnya boleh nyolong. Walaupun kainnya boleh nyolong, dia beli baju-baju koko buat sembahyang 100 ribu. Dia beli ini buat sembahyang baju koko baru. Tapi di antara uang yang 100 ribu itu ada 10 ribu uang yang haram. Entah dulu katanya. Ada hadis manistara sawban di asara tidak rahimah. Barang siapa yang membeli baju harganya 10 dirham dipakai buat sembahyang. Wa minha dirhamun minal harami. Sementara dari uang yang 10 dirham itu ada 10 dirham uangnya apa? Uangnya haram, tidak diterima sholatnya. Ini yang positif begitu. Itu namanya qabla sholat. Jadi kalau mau benar-benar mengikuti sholat, sebelum sholat. Ini belum sholat nih. Lagi diajarin wudu, kalau wudu udah sebaik belum? Ini yang mesti sini perhatiin. Cara wudunya bagaimana, sempurna atau tidak dan lain sebagainya, ya. Wasani, dan yang kedua, bagian yang wajib di dalam berwudu, ghuslul wajhi. Membasuh muka. Membasuh muka hukumnya wajib dalam berwudu. Tidak sah orang yang berwudu kalau dia tidak membasuh. Dari mana tuh ukurannya yang namanya muka itu? Min manabiti sya'arin ila muntaha zakani wa min watabi ihdal uzunaini ila watabil ukhra. Tuh. Yang namanya membasuh muka itu, yang bagian muka itu, min manabiti sya'arin, dimulainya yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Ini tadi, jidat. Dari mulai tumbuhnya sampai mana? Ila muntaha dzaqani, sampai kepada ujung dagu. Dari ujung atas sampai ujung, ini namanya wajah kita. Bagiannya. Ya. Wa min watadi ihdal uzunaini, dan dari apa ini? Ini apa? Daun telinga. Dan wa min watadi ihdal uzunaini, dan dari, kalau di sini diartikan kantil. Ya. Salah satu kedua telinga ila watadil ukhra, sampai dari ujung sini terus ke sini. Ini nggak masuk. Ini telinga, tapi ininya aja. Ya, depannya itu bagian ini masukin sampai dagu itu aja. Itu yang wajib dimasuk. Itu yang wajib harus kena wajib basuhannya. Ya. Wa yajibu ghuslu sya'ri nabiti fil waqti dhahiran wa batinan. Dan wajib membasuh rambut yang tumbuh pada muka, pada wajah nih, di bagian wajah tumbuh rambut. Ada yang begitu enggak? Ada enggak? Nonton di rambut nih. Sampai keluar. Ya. Wa yajibu ghuslu, wajib tuh membasuh. Basuh apa? As-sya'ri nabati fil wajhi, rambut yang tumbuh pada muka, zahira wa batina. Mesti kena semua bagian wajah. Kecuali yang ada di dalam lubang hidung, enggak, enggak wajib. Kalau yang di dalam lubang hidung enggak wajib, yang ada di dalam lubang telinga enggak wajib. Ini yang tumbuh di
atau orang, maaf ini, misalnya ada topet, tumbuh rambut dibasuh, ya wajib dibasuh. Illa lihya, kecuali jenggot al-azizah yang tebal. Kalau jenggot yang tebal, fayafi ghusnul zahiri hafaqat. Kalau yang namanya jenggot yang tebal itu, fayafi, maka cukup ghusnul zahiri hafaqat, membasuh bagian luarnya saja. Cukup luar. Kalau di serat-serat ini sunnah. Ini latihan-latihannya sunnah. Tapi di apa namanya? Di basuhnya saja bagian apanya? Bagian wajahnya saja. Jadi tidak perlu pakai ini. Ukuran yang tebal itu yang bagaimana? Ukuran tebal jenggot. Kalau ukuran tebal yang jenggot itu, kita berhadapan sama dia semeter tuh, nggak kelihatan kulitnya. Paham nggak? Kulit dagunya itu nggak kelihatan karena ketutupan apa? Rambut. Itu namanya tebal. Tapi kalau hanya 3 lembar, RT 3 lembar. Itu sih wajib tuh kulit dikena wajahnya. Kalau yang tebal, hanya cukup fayakfi ghusnul zahiri hafaqat. Cukup dibasuh luarnya aja, enggak perlu pakai apanya, dalamnya. Tapi ditegaskan di sini oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi, wa sunnatu takhlidu batiniha. Sunnah hukumnya apa? Takhlidu, mencongkel-congkel, menyelat-latin dong. Tahu itu? Ya, batiniha, bagian dalamnya. Bagian dalamnya tuh sunnah. Kalau wajibnya hanya diapain? Basuh, tapi sunnah tuh di yang tebal tuh pakai di selasa. Dan yang sunnah jenggot itu memelihara jenggotnya, bukan menumbuhkan jenggotnya. Yang sunnah tuh memelihara jenggotnya, bukan apa? Jadi gak usah maksain diri yang gak punya jenggot. Ya, jangan pakai langkuas kemiri sama timun dipakai di hitam-hitam. Betul. Itu gak sunnah. Yang sunnah memelihara jenggotnya, merawat jenggotnya, itu sunnah. Dirapihin jenggotnya apa segala macam. Nah itu namanya sunnahnya di situ, bukan menumbuhkannya. Aneh, bukan menunggu kok ini mau nungguin, masya Allah, masa udah apa namanya ini? Wa sunnatu takhlilu batiniha, dan sunnah untuk mencongkel-congkel di dalam jenggot itu. Jadi sunnah itu untuk mencongkel-congkelnya, ya. Wa yajibu aidan ghusnu sir'atin nabidati min fil wajhi wa in tharat, dan wajib pula membasuh daging, jadi tubuh ini daging. Kutil di muka ini, ya, anibati yang tumbuh wajib tuh fil wajhi, di dalam mukanya, wangin tolak sekalipun panjang tuh kutilnya. Iya, kali panjang tuh wajib semuanya kena, wajib kena. Kita beda sama rambut, bagian kepala. Nah, ini baru bagian wajah. Dan kalau ada yang tumbuh di dalam wajah kita, rambut sepanjang apapun wajib diapain? Dibasuh semuanya rambutnya. Termasuk kutil daging yang tumbuh, ya. Dulu ada manusia akal, pernah dengar ya manusia, semuanya pada tumbuh banyak. Nah itu wajib tuh dia dibersihin sama dia, dibasuh di bagian itu daging yang tumbuhnya itu, ya, termasuk rambutnya. Wasalisu, yang keberapa? Yang ketiga. Dan adapun waktu wudu yang ketiga, yang pertama tadi niat, yang kedua
Niat kapan niatnya? Kapan kita niat wudu? Ketika membasuh. Adanya di mana tuh niat? Bagaimana cara niatnya? Mau niat mengangkat hadas kecil bolehkah? Mau niat waktu wudu? Mau niat wudu? Boleh. Boleh kita niat di antara tiga itu. Ya, dengan bahasa Indonesia juga boleh. Wasalisu dan adapun yang ketiga. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta kedua sikut. Sebetulnya kata iya. Ya, itu tangan. Ini namanya tangan apa sih? Ini tangan. Dari ujung jari sampai sini kan. Dari ujung sini. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan. Makanya basuh tangan itu ulama mengajarkan jangan dari siku ke bawah. Ada orang bukanya tuh begini. Ada gak? Yang namanya basuh tangan itu dari sini, airnya baru ke sini lagi. Jadi dari atas tangan kita juga jemari. Bukannya dibuka terang dari siku, enggak. Dari ujung apa namanya? Jadi kita air, jatuh. Sekali jadi kalau misalnya rapi udah enggak pakai tapal lagi boleh langsung, tapi supaya sempurna diulang. Nabi pernah tiga kali ya, jadi sempurna. Tapi yang wajibnya yang pertama ya, yang wajibnya yang pertama. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini sampai sikut. Maaf nih ibu-ibu, takutnya dalam wudu pakai baju cuma segini aja. Dia wudu begini aja. Ada enggak? Dia wudu begini. Ini enggak sah kalau dia wudu. Dia harus sampai siku. Dia harus sampai siku. Ya, dia sampai siku. Ini begitu juga sampai siku. Baru nanti diserat-seratin. Sunnah hukumnya untuk menyelat-selatin ini diratakan. Kalau dia hanya begini saja gak sah sebagainya. Kalau berwudunya begitu 30 tahun begitu 30 tahun sebagainya tidak sah. Ini perlu jadi Masya Allah ya. Sebab dasarnya disuruh kita ma'amil faqaini wa'aini aku bilal marafiq. Kata Allah dalam Al-Quran, basuh tuh kedua tanganmu sampai sikut, sampai sikut. Kata Imam Syafi'i lebih ya, lebih itu juga. Wa yajibu qasdu sa'li nabiti 'alaiha zahiran wa batina. Ditambahi di sini dan wajib membasuh rambut yang tumbuh alaiha di atas tangan itu zahiran wa batina. Luar dalamnya wajib. Rambut-rambut yang tumbuh. Bulunya banyak tuh. Zahiran wa batina. Wa in kathura, meskipun itu bulunya banyak. Wa qala, panjang, udah banyak. Wa ghassalu sil'ati hama wa in talat, dan membasuh daging yang tumbuh juga kedua tangan meskipun panjang, tetap wajib. Kalau dia tumbuh di bagian yang wajib. Ya, di bagian yang wajib tetap. Mau rambutnya kek, mau kutilnya kek, mau apa pokoknya di bagian itu. Kecuali di bagian apa namanya, lengan atas itu enggak ya. Tapi kalau dia di bagian yang wajibnya, wajib dimasuk, wajib dimasuk. Warahimu yang keempat, mashu juz'in min jildir ra'si, yaitu menyapu satu bagian daripada
kulit kepala. Dibilangnya roksi, roksi itu kepala, bukan sarut. Kalau sarut rambut, ini apa di situ? Roksi, kulit kepalanya. Minjus ini bagiannya. Makanya tadi saya bilang kalau ada orang yang rambutnya panjang, ibu-ibu rambutnya panjang, ada orang misalnya rambutnya panjang kita, wudu melebihi dari batas kepala. Rambutnya nih, ngincer sampai sini. Paham kan? Ukur nih, dia kagak mau harus pakai basuhin kepala. Dia hanya basuhin apa? Bagian rambut sininya aja, dasar. Dasar. Tadi yang dia basuhin kan ya? Rambut. Padahal yang disuruh adalah kulit kepala. Ya, bagian kulit kepalanya. Mau di depan boleh, mau di kanan boleh, mau di kiri boleh. Yang penting bagian kulit minjus di sebagian, bukan semuanya. Kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik iya, dikopiok, berarti dikopiok. Dikopiok itu. Tuh Imam Malik sampai di. Kalau kita sunnah dari ujung depan ke belakang sunnah. Beda sama Imam Malik, makanya adalah tadi itu mesti digosok, dibasuhin semuanya. Kalau kita enggak, sebahagiannya saja jadi cukup udah. Ya, yang mau kondangan wudu udah sisir rapi-rapi, takut kena air, temploknya naik dikit doang. Jadi itu, ya. Yang penting kulitnya kena. Yang penting, jadi ukurannya bukan rambut ini. Paham ya? Di sini apa disuruhnya? Kulit kepala. Kalau dia rambut, kesian yang kagak punya apa? Jadi maksud Yusuf bin Jibir Rasi au minasa'ari nabiti atau daripada rambut yang tumbuh padanya walau masa sa'ratin wahidatin sekalipun pada kepala yang rambutnya hanya satu lembar doang rambutnya. Ya, itu harus disakti Allah yang sah ala tawidil khariji dengan syarat bahwa ia tidak boleh mengusapnya. Allah yang sah ala tawidil khariji bahwa tidak boleh mengusap kepada rambut yang panjang yang keluar an haddiraksi daripada batas kepala. Kepala kita kan sampai sini. Ini rambutnya apa? Kan ya. Itu namanya Allah yang sah ala tawidil khariji bahwa ia tidak boleh mengusap kepada rambut yang panjang yang keluar daripada batas kepala kita. Nggak satu kalau rambutnya aja, karena bagian yang wajib itu bukan rambutnya, apanya? Kulit kepala aja yang wajib. Kulit kepala aja yang wajib, bukan rambutnya yang jadi ukuran itu, yang jadi kulit kepalanya, insya Allah. Al-Khamisu yang kelima Rasul Rijlaini ma'al ka'baini min kulli rijlin membasuh kedua kaki beserta mata kaki keduanya min kulli rijlin dari tiap-tiap kaki basuh itu satu-satu basuhnya jam dua-duanya sekaligus. Jangan dua-dua jadi jatuh kan? Nih, pelatih ini Gosru Rijla ini membasuh sama dengan kepala tadi wajah airnya dijatuhin. Jangan kita untuk kayak orang keran. Ada gak? Ini gak sah nih kalau dia begini. Ini kayak keran nih. Dikit ini aja. Ya ada emang. Itu gak satu. Ustaz, kemarin-kemarin saya begitu. Bagaimana? Coba kita mau Allah. Minta maaf. Insya Allah mudah-mudahan makfuran dulu dimaaf. Insya Allah. Sekarang kita berhenti. Makanya kalau ngaji bukan tambah pintar, kita tambah apa? Iya kita ngaji ini jadi malah banyak yang jadi banyak yang kita ya Allah sabar aku ya gue pikir udah bener aja kemarin
kita ngaji, ya Allah, baru kita terbuka, baru kita kelihatan, masya Allah, masya Allah. Makanya tidak ada ibadah yang paling besar kecuali untuk ilmu. Tidak ada ibadah yang paling besar di sisi Allah kecuali untuk ilmu. Ini namanya min a'zamil ibadah. Ibadah yang paling besar di antara ibadah yang paling besar untuk ilmu, bukan haji. Haji besar kalah untuk ilmu. Sholat besar kalah sama orang menuntut ilmu. Puasa besar kalah sama orang yang menuntut ilmu. Dari mana dasarnya? Nabi yang bilang, kata Nabi, talabul ilmi afdalu indallah minas sholat wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah minas sholat, daripada sholat. Wasiyam lebih utama daripada puasa. Wal haji lebih utama daripada haji. Wal jihad bahkan lebih utama daripada apa? Jihad. Tidak akan diterima sholat kita, puasa kita, haji kita, jihad kita. Tidak akan diterima semuanya kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Harus ilmu. Harus ilmu tuh kita mesti ini. Makanya kandas banget Syekh Ibnu Rustam dalam kitab subatnya, beliau mengatakan fakullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Semua apa yang dilakukan tanpa dengan dasar ilmu mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Masya Allah, capek-capek kita kerjain di sohaf ternyata gak diapain, enggak diterima gitu. Capek kita kerjain, tahajud kita kerjain, maghrib kita semua kita kerjain, pas sampai di sana ternyata enggak diterima sama Allah. Rugi kan? Nyesel gitu. Makanya kata Nabi, asyadun nasi hasratan yaumul qiyamah. Manusia yang paling nyesel nanti pada hari kiamat, manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat siapa? Fir'aun, bukan. Orang kafir, bukan. Manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat, kata Nabi Muhammad, rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatubhu. Manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang ada kesempatan menuntut ilmu di dunia, tapi dia gak mau menuntut ilmu. Entar nyesel dia. Kenapa? Karena semua amal ibadahnya ditolak. Karena tidak pakai apa? Nah, kita begitu aja ini, masya Allah. Berkhamisul khasul rijlaini ma'al-ka'baini min kulli rijlin. Dan yang kelima yaitu membasuh kedua kaki beserta mata kaki keduanya min kulli rijlin, dari tiap-tiap kaki kita. Enggak sampai lutut, enggak. Sampai apa? Dua mata kaki. Kalau tangan tadi sampai? Ikut, kalau ini cukup sampai dua mata kaki kita. Selat-selatin, sunnah, selat-selatin. Ini kalau kaki ini, selat kakinya itu gitu. Kayak orang gunting kuku. Gunting kuku itu sunnah. Kalau tangan sunnah dari sini. Gunting kuku ini sunnah dari telunjuk kanan. Dari sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ini, habisnya di jempol kanan. Habisnya di jempol kanan. Sunnah, seminggu sekali kita sunnah. Kalau untuk kuku, kalau untuk bulu ketiak dan bulu yang yang lainnya, makruh kalau melebihi dari 40 hari. Ya, jadi bagusnya seminggu sekali, paling lambat 40 hari. Ini udah 7 tahun setengah. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan kita, maaf, ibu, maaf, bedain antara orang yang ngaji sama orang yang gak ngaji. Bedain antara orang yang ngaji sama orang yang gak ngaji. Kalau ada orang yang gak ngaji model wudunya sembarangan, bagus gak? Atas, emang dia apa?
tidak ngaji, kita jangan rubah sekarang. Pelan-pelan kita rubah. Ini makna Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Kan tiga itu yang kita minta. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini yang ketiga nih. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar bisa berzikir kepada Engkau ya Allah. Zikir kelihatannya gampang, tapi kalau bukan karena pertolongan Allah, berat saudara. Sulit kita untuk berzikir kalau bukan karena pertolongan Allah. Yang kedua, wa syukrika. Takdirnya Allahumma a'inni ala syukrika. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar bisa bersyukur kepada Engkau. Syukur kalau bukan karena pertolongan Allah, berat. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala husni ibadatika. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku agar aku bisa menyempurnakan dan membaguskan ibadah kepada Engkau ya Allah. Yang kemarin belum kita, sekarang kita sempurnain insya Allah. Nah, amalin tentu kita jalan wudunya, hati-hati dalam berwudu. Karena di situ ada yang namanya walhan. Masih ingat Walhan? CS gitu ya? Si Walhan masih ingat gak? Tuh, Walhan tuh dia yang bikin was-was orang beribadah dalam berwudu. Dia mungkin digoncangin kita, diwas-wasin ibadah kita, cara berwudu kita dengan berbagai macam cara sama dia dilakukan itu. Itu Walhan kerjaannya. Nah, kita hindarin. Pukul untuk dia. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita baca bismillah, makanya sunnah membaca bismillah di dalam berwudu itu. Bahkan dikatakan tidak dianggap berwudu orang yang tidak mengucapkan dan menyebut nama Allah. Ukur dia dengan apa? Dengan bismillah. Orang kalau sudah baca bismillah, setan terbakar pak, seperti tabarkannya timah. Meleleh tuh dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat ijazah dari guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman sejak itu baca bismillahirrahmanirrahim sehari 300 kali. Sehari 300 kali. Kalau orang yang baca bismillahirrahmanirrahim sehari 300 kali, Allah akan berikan keamanan dari pagi sampai pagi lagi. Yang dijaga Allah, dipelihara. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 300 kali kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, paling 5 jam. Berapa lama kira-kira? Setengah jam yang bagi dikerjain. Bismillah, perlu benteng pak, kita ini perlu benteng. Saya tadi banyak gangguin kita. Makanya kemarin saya sampaikan al-husnu lil mu'minina minasyaitan salasun. Benteng buat orang yang beriman tiga dari gangguan setan. Ada tiga benteng buat kita orang yang beriman dari gangguan setan, tiga yang buat kita. Supaya jangan namanya benteng. Tahu benteng kan? Benteng itu bangunan yang tinggi, kokoh, kuat untuk kita berlindung dari serangan-serangan musuh. Itu benteng namanya. Supaya kita bisa berlindung dari serangan musuh. Nah, kita orang yang beriman harus punya benteng. Apa bentengnya itu? Tiga. Al-masjidu hisnun. Masjid benteng. Jadi ini benteng. Orang yang masuk ke sini, semakin banyak dia masuk, berarti semakin banyak dia benteng ini. Yang kedua ini, zikrullahi ta'ala hisnun, berzikir kepada Allah benteng. Semakin banyak dia berzikir, maka semakin banyak tuh bentengnya akan semakin kuat. Yang ketiga, qiraatul Qur'an hisnun, membaca Al-Qur'an juga adalah benteng. Wajar kalau sekarang kita gampang goyang keimanan kita, gampang kelombang-ambing iman kita. Kalau lagi rajin-rajin, kalau lagi malas, malas. Malah kadang-kadang banyak apa? Malas. Ya.
Wajar, kenapa? Karena benteng kita tidak kuat. Jarak kita ke masjid, jarak kita ke masjid. Ini masjid bisa jadi tempat yang paling terjauh dalam hidup kita. Saking jauhnya, sempat seminggu sekali datang. Menjumat aja, itu juga di luar. Bahkan ada saking jauhnya setahun sekali sampai. Ada gak? Masya Allah. Kalau udah sembahyang in, wah, setengah enam udah sampai pak. Sembahyang in setengah enam udah sampai mas. Padahal puasa kagak. Terawih enggak. Tapi waktu in luar biasa. Masya Allah. Pakai jas lagi bayangnya. Jualan sendal. Ya Masya Allah, ya kembali kita ini. Jadi yang pertama masjid, zikir, kemudian Quran, itu benteng pun itu. Wasa'ru rijlaini wasil'atu wasil'atuhuma kasa'ri yadaini. Dan rambut kedua kaki dan juga kutil keduanya seperti dengan rambut kedua tangannya. Wajib tuh dia untuk supaya dibasuh. Tuh yang ada di kaki kita kalau punya rambut panjang, budunya apa? Panjang itu, dalam macam kalau orang-orang di Arab palanya pada botak sama jenggotnya panjang tuh, di sana saya satu hari ngeliatin orang kok bawa sisir tapi rambutnya botak ya. Jadi dia bawa sisir tapi rambutnya botak, jadi ternyata pas lagi wudu di situ kelihatan, jadi pakai jenggot, pakai sisir. Jadi oh di situ, masyaAllah. Wajib tahlikul khatam thayyiqi dan wajib nih. Nah itu selesai kedua, ya. Pertama niat, kedua tadi membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian daripada kulit kepala, kemudian membasuh daripada kedua kaki sampai. Wajib tahlikul khatam thayyiqi. Dan wajib merobah-robahkan cincin yang sempit. Cincin nih, ya, suka pakai cincin tuh, wajib dirobahin. Dulu waktu saya belajar silat, dulu ada beli silat namanya, kalau saya manggilnya Kong Haji Toha, Wajor Manto, ya bukan beksi, tapi silat. Habis ngaji tuh belajar tuh silatnya. Jolong pelajaran dia. Nah kemudian dia ngasih tebakan maksudnya. Dia bilang, toh masukinnya sunnah, goyanginnya wajib. Apa toh? Iya dia terus masukinnya sunnah, goyanginnya wajib. Bayangan itu udah jauh banget tuh. Bayangan itu udah jauh banget. Astagfirullahaladzim. Itu udah jauh banget bayanginnya. Ternyata cincin. Jadi cincin itu masukinnya sunnah. Sunnah hukumnya pakai cincin. Makanya orang pakai cincin tuh Masya Allah. Kadang-kadang gue tiap hari digosok. Tiap hari digosok. Lailaha illallah. Lagi sembahyang jadi imam masih gosok juga. Ada kayak begitu gitu ya banyak. Jadi itu wajib tuh. Wajibu tahrikul khatam idzaiki. Dan wajib tuh perempuan yang ini menggerak-gerakkan cincin yang sempit untuk bisa copotin rudunya itu. Diwajibin biar supaya masuk yang namanya apa? Ayat wajib hukumnya. Wa takhlilu asabi yadaini wa rijlaini, dan juga mencokel-cokel jari-jari kedua tangan dan kedua kaki nih. In kana al-ma'u la yasilu ilaiha illa bidzalika, jika adalah
ayat itu tidak sampai kepada jari-jari itu kecuali harus dicongkel-congkelnya. Paham ini? Kalau seandainya ayatnya tidak sampai ke sininya kecuali harus begini, maka mencongkelnya itu hukumnya jadi apa? Wajib. Padahal sunnah tadi awalnya. Tapi ketika dia air ini tidak sampai kalau tidak pakai diselap-selapnya seperti ini, maka mencelat-celatinya ini wa tahlilul asabi'i yadaihi wa yadaihi itu in kana ma'u la yasilu ilaiha illa bidzalika, maka jadi wajib itu mencongkel-congkel. Kalau tidak kan ini ya, kalau masih harus apa kalau masih enggak pakai dicongkel tapi airnya udah apa? Masuk enggak? Enggak jadi wajib, sunnah saja dicongkel ini. Ya, tapi kalau memang mesti enggak pakai gigit wajibnya. Wasadisu. Yang keberapa? Yang keenam. Nah, kata Imam Syafi'i adalah apa? Ada enam. Ini jadi yang mesti kita pahami. Yang keenam yang wajib itu wasadisu, dan yang wajib yang keenam kata Imam Syafi'i tartibul aqdami. Yaitu anggotanya itu atau mengertibkan anggota-anggota utuh harus tertib. Itu yang namanya tertib jadi wajib kata Imam Syafi'i. Dari mana tertibnya nih, ukurannya? Dasarnya ayat Al-Quran tadi, wajah dulu, kedua tangan, kepala, baru apa? Tapi itu yang namanya tertib. Tidak sah sebanyak kita kalau seandainya kita tangan dulu baru wajah, atau kaki dulu baru wajah, nggak sah tuh kita. Karena tertib ini hukumnya wajib. Ya, tertib ini hukumnya wajib. Hanya dua mazhab yang tidak mencantumkan tertib. Imam Hanafi dan Imam Malik. Imam Malik tidak ada yang namanya tertib. Boleh mau buka dulu kek, mau kaki dulu kek, mau apa dulu. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Hambali mencantumkan tertib ini sebagai wajib di dalam berwudu. Yang namanya tertib itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu namanya tertib. Tapi kalau 1, 3, 5, 9 itu namanya enggak. Nah, begitu juga di dalam berwudu dia harus tertib. Bagaimana gambarannya? Bi ayyuka timal wajha ala yadaihi, yaitu dengan cara mendahulukan wajah kepada kedua tangannya. Artinya wajah dulu baru tangan. Wa yadaihi ala ra'si, dan mendahulukan kedua tangan kepada kepalanya. Berarti artinya tangan dulu baru warasa ala rijlaini, dan juga mendahulukan kepala kepada kedua kaki. Itu namanya apa? Tertib. Jadi wajib ditertib. Ya. Habis dah, ya. Sampai di situ terus sampai kaki. Niat. Apa lagi? Basuh muka. Basuh kedua tangan sampai terus ikut. Kemudian kepala, kemudian kaki, tertib. Rapi nih Pak, kalau bini kita nggak ngaji, bilang besok. Insya Allah, anak kita panggil, liatin sekali-kali, ayo. Papa pengen lihat dulu kamu. Papa gitu. Sekali-kali panggil, lihatin tuh anak, cara wudunya. Ini kita udah dapet nih ilmunya. Kita amalin, panggil nih anak. Coba pengen lihat wudu kamu. Masya Allah, itu yang jarang dilakukan sama orang-orang tua kita. Betul, maaf ya. Betul ya, kita lupa untuk memperhatikan ini. Berangkat sekolah, berangkat selesai, sudah udah. Pak, jalan pak. Boro-boro assalamualaikum. Boro-boro ini, kita gak pernah panggil. Sini. Ayo, salim dulu. Ayo, itu kakak kamu. Salim dulu sama kakak kamu. Ayo, assalamualaikum. Ajarin, jangan yang berat-berat dulu. Yang dari kecil-kecil gitu dulu, ajarin. Anak kita belajarin tentang hal-hal yang seperti itu. Karena rumah adalah rumah.
ula. Rumah adalah sekolahan yang pertama. Sebelum dia belajar di SD, SMP, dan SMU, ada sekolahan yang pertama buat anak dan keluarga kita. Di mana? Rumah. Ini al-bait madrasatul ula. Rumah adalah sekolahan pertama. Di situ kenalkan anak kita kepada Allah. Di situ anak kita kenalkan kepada Rasulullah. Di situ kenalkan anak kita tentang Al-Qur'an, tentang sholat dan lain sebagainya. Seperti kita lihat itu ayat ini, ayat belajar malam itu juga lihat itu. Ajarin kita, maaf, ibu punya anak perempuan. Ajarin cara mandi wajib. Nanti kita belajar mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib? Benar tak selama ini mandi wajib kita? Kalau ini sekarang kita dapat diberesin tentang apa ini? Untuk ternyata dari sebuah penjelasan ini, ya Allah, baru gua mau begini. Gua gak begini, gua gak begini. Begitu gak? Masya Allah, Masya Allah. Ya, nah, kita pelajari, kita amalin Masya Allah. Tentu anak jadi ngamalin, selamanya dia pakai, kita mati, dia selama dia pakai, untuk akan alir pahala kepada kita, Masya Allah. Wajibu fil wudhu'i dan wajib di dalam wudhu itu izalatul awsakhi, yaitu menghilangkan kotoran-kotoran allati tamna'u usul al-mani ila al-aqdami, yang dapat menghalangi sampai airnya kepada anggota wudhu. Bersihin sebelum wudhu di bagian anggota-anggota yang wajib, di kaki, di mana, bersihin dulu. Ada enggak yang pakai bagian yang bisa menghalangi daripada air? Tadi aja cincin harus diapain? Supaya di segala macam. Handy plus, tau handy plus? Hah? Buka dulu kalau memang lukanya tidak terlalu berat. Buka tuh yang namanya, karena air nggak apa, nggak masuk. Cek, mau cek tuh? Hah? Bersihin. Nanti akan ada keterangannya di sini. Jadi yang pertama wajib wudhu izalatul awsakhi allati tamna'u usulan ma'i ila al-adami, yaitu wajib di pada wudhu itu menghilangkan kotoran yang menghalangi sampainya air itu kepada anggota wudhu kita. Illa in kana fi izalati hasidatu masaqatin. Nah, kecuali jika adalah menghilangkannya kotoran itu amat susah. Itu udah digosok, itu cek kagak di apa? Pakai tenor kagak hilang juga. Semuanya kagak bisa juga hilang. Wa misluha awsakhi allati tahta akbari, begitu juga dengan kotoran yang ada mana yang allati tahta akbari, yang berada di bawah kuku kita. Di kuku kita ini ada kuku hitam-hitam banget, congkel. Bersihin, makanya sunnah seminggu sekali, bagus hari Kamis gitu. Kamis pada lasar, nah kita putih kuku kita, kita bersihin ya, sunnah itu kita bersihin. Jangan ini dipelihara, pengen masuk apa namanya Guinness Book, supaya terkenal dan lain sebagainya. 40 tahun itu kuku kali potong-potong, main panjang rambut, main panjang kumis, main gak gila tapi Allah, nggak ada manfaatnya. Itu malah merusak ibadah kita kepada Allah dengan cara yang kayak begitu. Bersihin tuh yang bisa Allah kita ke asfarnya, asfarnya ya kuku di bawah kuku kita. Walayaki masul amdoni maksulati bal labudah min sayranil ma', dan tidak cukup tuh mengusap dengan air kepada anggota-anggota yang harus dibasuh, tetapi tidak boleh, tidak harus menuangkan air alaiha ke atas anggotanya. Mesti digoyurin, dibasuhin. Wa iza tarakalum atas sahiratan min udwin, dan apabila ia meninggalkan suatu titik yang kecil daripada suatu anggotanya, walau sahwan sekalipun adalah dalam keadaan lupa, lam yasihal wudu'a, maka tidak sah itu wudu'nya. Paham ya? Jadi mesti diamai dulu. Hatta yang silah sehingga membasuhlah ia kepada yang bersihin. Wa yuridu ghaslal aqdami allati ba'daha, dan ia harus mengulangi membasuh anggota-anggota allati ba'daha yang ada sesudahnya. Tuh. Wa sunanul wudu. Terusin kau ya. Hah? Terusin. Aduh. Lanjut ya. Lanjut. Sekali-sekali sampai jam 12. Wa sunnatul wudhu, itu tadi yang wajib nih. Sekarang yang apanya? Yang sunnah. Sekarang
perkara yang sunnah di dalam berwudu. Wa sunnanul wudu ikasiratun, dan ada pun sunnah-sunnah wudu itu adalah banyak sekali. Ya, banyak nih dimaksud wudu. Minha di antaranya istiqbalul qiblati fihi, yaitu menghadap kiblat pada waktu berwudu. Sunnah hukumnya ketika kita berwudu menghadap kepada bagaimana caranya? Dirinya, bukan kerannya. Keran dan malam sunnah, bagaimana? Fatahin. Ya, kita yang menghadapnya, biasa kita yang menghadap kepada kiblat, sunnah hukumnya. Ya. Jangan kita remehin perkara yang apa? Sunnah. Entah itu tuh yang bakalan nolongin kekurangan-kekurangan daripada yang fardu kita. Bisa jadi muka basuhnya kurang sempurna. Bisa jadi rambut kita kurang sempurna, tangan kita kurang sempurna. Ketika kurang sempurna, dilihat di bagian sunnah. Ambil, ditabel dengan yang sunnah itu yang kurang sempurna tadi. Insya Allah. Kemudian, wa tasmiyatu makrunatan bi awwalihi, dan sunnah membaca bismillahirrahmanirrahim. Sepaling kurang bismillah. Ya, disertakan dengan permulaan wudhu. Waktu lagi mulai wudhu mau basuh dua telapak tangan. Wa ghuslu kafaini ma'an ila qaini, dan sunnah membasuh kedua telapak tangan bersama-sama sampai kepada keduanya pergelangan tangan. Nih. Ini sunnah nih. Membasuh kedua telapak tangan hukumnya sunnah. Sunnah ya, sampai kedua telapak tangan kita. Sunnah madbadatu, kemudian sunnah kita untuk madbadah, berkumur. Berkumur sunnah, masukin air kumur. Maksudnya untuk apa? Boleh pakai tangan. Boleh pakai apa namanya? Siwak, awalnya pakai siwak. Basuh itu pakai tangan supaya keluar kotoran-kotoran yang ada di sini. Sunnah madbadatu, kemudian berkumur. Sunnah hukumnya. Sunnah al-istinsaku, yaitu kemudian mengisap air ke lubang hidung. Nih, kita kadang-kadang airnya kita masukin apa enggak? Enggak. Apanya yang kita masukin? Tangannya. Tangan doang nih, sedikit doang nih. Itu udah begitu enggak? Iya. Istinsaku maksudnya air. Masukin itu. Hidup. Pakai ini, hidup. Itu masukin ke dalam. Coba ya. Karena belum pernah. Padahal kalau udah biasa enggak. Itu orang-orang yang koli, sinus, hilang tuh penyakit. Yang gampang-gampang segala macam itu bersih. Pakai ini. Pakai ini bersih ini itu di istinsak namanya. Ini corek di gini main di titikin gitu luar. Ya. Istinsah sunnah. Wa masku roksi kullihi, dan sunnah juga menyapu kepala kita semuanya, semua kepala sunnah. Sunnah masuk uzunaini ma'an zahiran wa batinan bima'in jadidin, dan juga sunnah menyapu kedua telinga bersama luar dan dalamnya dengan air yang baru. Ambil tuh wudu tuh, selat-selat ini wudu begini dua, begini gitu. Sama kadang-kadang kayak ada orang azan megangnya begini. Ada yang azan begini ya? Azan begini. Kita bilang siapa yang ngajarin tuh orang begini. Sunnah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita mau sembahyang mau azan, ke tangan kita masukin ke telinganya. Tutupin. Sampai enggak kedengeran suara kita sendiri. Coba ditutupin, enggak kedengeran suara kita. Supaya keluar semuanya. Ini orang megang sih. Ini yang pegang ini, kantilnya tadi, kaki bapak, ya. Kemudian, watah dimul yang ini ala simak minal yada ini wal gereja ini, dan sunnah mendahulukan yang kanan atas yang kiri, minal yada ini, daripada kedua tangan dan kedua kakinya, kanan dulu, ya, baru itu. Watah hiru kulli udwin salatan marotin, dan membersihkan tiap-tiap anggota wudu itu salah sabarokin sunnah dengan tiga kali mutawali yakin yang berturut-turut ya. Tapi dalam Imam Syafi'i mualaf ini
tidak dijadikan wajib, hanya sunnah saja. Andai kata kita dalam keadaan berwudu air mati, kemudian kita pindah berwudu ke tempat lain, Mak Imam Syafi'i boleh gak? Boleh. Boleh, asal yang pertama belum apa? Belum kering. Jelas ya? Itu boleh kita. Tapi Mak Imam Malik sama Imam Syafi'i gak boleh. Ya, dia harus menyambung. Wal muwalatu fihi, dan sunnah berturut-turut pada wudu itu. Wa amma siwaku, dan adapun siwak, ya. Dan adapun siwak, falaisa min sunnatil khassah bil wudhu'i. Maka itu bukan termasuk sunnah yang tentu pada wudu kalau siwak. Jadi yang namanya pakai siwak bukan hanya pada wudu aja. Paham ya? Bal huwa sunnatun fi kulli halin. Dalam segala hal sunnah yang namanya pakai siwak. Mau ngapain aja pakai siwak sunnah. Nabi SAW dipesan berwanti-wanti Malaikat Jibril, suruh tasawwaku, bersiwaklah engkau ya Muhammad. Sampai-sampai Nabi, jangan-jangan sampai rotok tak gigi gua nih. Karena kebanyakan apa? Siwak. Padahal tidak dengan sebab siwak itu, malah justru akan mengkuatkan daripada gigi kita. Sunnah tuh gampang menghafal dan lain sebagainya, banyak fadilah daripada orang yang memakai siwak. Jadi bukan hanya buat sembahyang doang pakai ini. Maka kalau orang sembahyang dengan siwak, nilainya beda. Ya, barang siapa yang sembahyang disiwakin dengan pakai siwak, itu khairun min sholati sab'ina rakaatin. Itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 70 rakaat tanpa dengan siwak. Jadi dia sembahyang pakai siwak gitu. Itu lebih baik daripada orang yang sembahyang 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Gimana kalau seandainya enggak ada siwak, boleh ganti yang lain? Ya, apa? Selape pakai. Kalau sembahyang atau apa? Tangan kita atau ini baju. Saya lihat beberapa ulama kalau dia enggak pakai bawa siwak suka begini. Pakai ini. Pakai baju ini. Masyaallah. Itu apik namanya tuh. Dia pakai kayak begitu. Ya, jangan bawa sikat gigi sembahyang. Sikat gigi di bawah saya siwak, wah, jangan. Ya. Nah, kemudian jadi falaisa min sunnatil khassah bil wudu. Jadi bukan siwak itu bukan hanya buat dalam apa? Berwudu, bal huwa sunnatun fi kulli hal, yang tapi dalam semua keadaan sunnah pakai siwak illa fi shaum, kecuali dalam puasa. Kenapa? Fayukrahu minaz zawali ilal ghurubi. Kalau pakai siwak dalam kondisi puasa, makruh hukumnya kalau dia sudah zawal, sudah zuhur ke atas. Kalau sudah zuhur ke atas, makruh sikat gigi. Makruh pakai siwak. Ya, kalau sudah zawal sampai maghrib. Wa yata'akkadu istibahuhu inda wudu, dan dikokohkan itu, dikuatkan itu yang namanya sunnah memakai siwak itu ketika wudu. Tuh afdalnya waktu lagi sebelum kumur dia wudu dulu. Dia apa namanya? Siwak dulu supaya congkel semua. Wa mahalluhu fihi, dan tempatnya pada berwudu qabla al-badha, yaitu sebelum berkumur. Jadi sebelum berkumur pakai siwak. Wa yata'akkadu aidan inda taghayyuril fami, dan dikokohkan juga, dikuatkan lagi ketika dia berubahnya mulut, baunya mulut. Makanya makruh bis makan jengkol sembahyang. Iya, itu makruh hukumnya. Kalau kita pakai habis makan jengkolnya sih enggak apa, makruhnya yang ininya apa namanya? Baunya, ya. Yeah. Makan nasi uduk enggak pakai jengkol. Nah, kan enggak. Gitu lah. Ya, jadi mungkin cuma kalau lagi sembahyang bersih, salah satu pembersihnya itu dengan ini. Ini kadang-kadang udah makan jengkol sembahyangnya, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Aja itu, di sini aja itu, abok di sebelah pintu. Ya, wajib tibahi minan naum, dan ketika bangun daripada tidur pakai tuh siwak. Wa iradati sholat, waktu mau sembahyang. Wa qiraati Qur'an, dan waktu mau baca Al-Qur'an. Wa ilm, waktu lagi mau ngaji pakai apa namanya? Siwak. Wa tahsulu sunnatu fihi bi kulli tahirin khosimin, dan hasil sunnah yang bersiwak itu ya dengan setiap barang yang suci. Apa saja? Yuzilu sofatan asnani, yang dapat menghilangkan warna daripada kuningnya itu gigi. Apa aja boleh. Maka pakai selape boleh, pakai ini boleh ya. Walau khilfatan,
dan walaupun dengan sobekan kain sah, itu dapat tuh sunahan siwaknya kalau dia nggak punya apa? Siwa. Wa afdaluhul araqul yabisu maqdulun bil ma'i, dan yang paling utamanya siwak ialah dengan kayu arak yang kering yang di apa namanya dibumbui dengan air tuh, yaitu kayu siwak maksudnya ya, di kayu siwak itu batok gitu. Oke, itu minta tuh kita kalau ada orang mau, saudara kita mau umroh ya, saudara kita mau haji, udah jangan pakai repot-repot, cukup lu bawain dua apa? Nah, bawain siwak aja ya, siwak aja sama sejadah, sorban. Bagus nih, nanti bab tentang mandi insya Allah, mudah-mudahan ada manfaat. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي لي الظالمين.